Ya, balik lagi bersama aku di channel Deputa Barat. Apa kabar kalian semua pasti asal kalian ya. Nah, di video kesempatan kita kali ini berada di Palembang ya, tepatnya di Hotel Aston. Dan ini di bang kita ini ada unit, yaitu pendatang jauh dari Depok, yaitu Ratu Pandora MSM Astro. Untuk video langsung kita saksikan. Ya, langsung saja kita intip-intip ya, dan review untuk unit Ratu Pandora. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini jadi di sini tampilan depannya menggunakan lampu JP5, dan ini lampu utamanya ya. Nah, di sini ada logo Adiputro, dan ini menggunakan warna biru muda. Dan di sini ada tulisannya MSM, nama PT-nya, dan ini ada wiper. Nah, ini ada strobo dan running pack, dan ini boneka Doraemon. Nah, di atasnya ada tulisannya Ratu Pandora Al Abdullah Al Qadir. Nah, ini spionnya Z+5. Nah, ini tuh bagian sampingnya kita bisa lihat, ini ada tulisannya MSM 045 Fadel ya, ini PT Astro Fadel Ali, yang garasinya yaitu di Cileungsi, Jawa Barat ya. Nah, ini tulisannya bus pariwisata. Nah, ini selendang Z+5, ini selendangnya paling khas ini di beberapa unit yang artis kayak Adi Prima, Tunggal Jaya, yang dan lain-lain ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk lihat bagian sampingnya juga ya. Nah, untuk bagian sampingnya sama juga ya, sama seperti bagian yang kanan tadi. Nah, ini ada laci penyimpanan ini. Ini laci ini cukup ini untuk bagasi yang kapasitas besar, dan bagasi kardus pun bisa ini untuk dimasukkan ke area sini. Nah, ini untuk bagian belakangnya kita bisa lihat ya. Nah, ini ada tulisannya Z+5 pariwisata, dan ini kombinasi warna putih dan biru muda ya untuk bagian tampilan belakang. Dan di sini ada tulisan MSM Astro Fadel Ali. Nah, ini ada kepetnya. Ini kepet ini fungsinya nih sebagai untuk mencegah kalau percikan air ya dihantam ke bodi bagian bawah ya, jadi bisa dicegah. Nah, di sini ada variasi gantungan busway. Nah, di sini ada lampu tambahan ya, lampu sen tambahan ini. Nah, ini kisi-kisi mesin ini, ada logo Hino karena menggunakan sasisnya Hino RM280. Ya, ini kita lihat ya untuk interior MSM Astro atau Pandora. Nah, ini kita untuk masuk ke dalam ya. Nah, di sini ada kursi konduktur nih, sama kursi tour leader. Nah, di sini ada kursi supir. Nah, di sini ada kursinya model 22 ya. Nah, ini ada telolet basuri ya, model DAF. Nah, di sini ada setir. Nah, di sini konfigurasi kursinya 22, ini kapasitasnya 50 seat. Nah, di sini juga ada laci penyimpanan dan ada strobo ya. Nah, ini bagian tampilan depannya.